Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali mengagendakan kegiatan reses, yakni ke masing-masing daerah pemilihan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Agenda reses wakil rakyat itu dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat di masing-masing dapil, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang dijadwalkan dimulai 7 hingga 11 Mei mendatang. Reses di tengah pandemi COVID-19 ini pelaksanaannya berbeda dari biasanya. Reses tidak dalam bentuk pertemuan dengan masyarakat, akan tetapi dengan menemui tokoh-tokoh masyarakat secara door-to-door guna menyerap aspirasi masyarakat. Kami sudah sepakat, mengadakan reses, dulunya misalnya ada uang makan itu kita ganti berupa sama makanan, tapi berupa paket. Nah, misalnya satu titik ada biasa 100 orang atau 50, kasihkan aja sesuai dengan 35.000 itu. Harapan kami dia menemui tokoh-tokohnya nanti di apa yang dimohonnya, mungkin ya dur-dur rumah ke rumah mendekati apa yang penting tokoh-tokoh termasuk kepala desa dan kelurahannya. Supian Haka berharap reses kali ini dapat melakukan monitoring kondisi daerah termasuk soal bantuan sosial dan penanganan COVID-19 di masyarakat. Selain itu menyerap aspirasi masyarakat untuk dijadikan bahan masukan penting bagi penyusunan program ke depan, sekaligus juga evaluasi penanganan COVID-19. Mahyuni, Banjar TV.